masih jalan mau ziarah, mau nyekar mbahnya Halideh, almarhum mbahnya Halideh, yaitu babanya si suami teman-teman. Karena besok kan lebaran, nah lebaran kemarin saya nggak ikut, pas lebaran ini ikut nyekar, cuman Halideh nggak ikut, dia di rumah gitu. Nah teman-teman tak liatin lebaran apa namanya kuburan Turki, pasti teman-teman kan sudah biasa lihat ya, nggak jauh beda, cuman di sini itu biasanya itu isinya itu apa aja yang ditulis di apa namanya di apa itu kalau di kita namanya dipatok gitu. Kita liatin, tak liatin ya, ikuti terus di Aci Boskut Vlog teman-teman. Jangan lupa like, subs ya, like, subs ya teman-teman. Kayak di film-film Turki dong. Nah, tuh teman-teman orang-orang pada ngantri air. Suruh aja. Suruh warna ya. Onjiki hawa ini sendiri bisa aja. Istanbul hawa segera. Pada ngantri air teman-teman. Buat nyiramin makam. Makannya cantik-cantik. Kuburan Turki seperti ini terus. Nah, kalau ada yang bendera bendera Turki itu namanya anatim benar. Kalau yang ada benderanya Turki itu artinya mereka itu para pahlawan yang gugur dalam para dalam perang atau enggak yang sedang mengalami, yang sedang nih mereka yang sedang pergi untuk apa namanya militer kan. Turki itu kan pada wajib militer ya anak-anak kalau sudah berumur. Nah mereka yang meninggal itu ini makamnya dikasih bendera kayak gini teman-teman. Artinya begitu teman-teman kalau untuk jadi terus makam babanya baik masih lumayan jauh teman-teman kalau nggak salah di sana. Bisa berasa di mah? Bu ne için bakın? Ha tuvalet. Karavan mı karavan? Karavan. Hani şey falan olursa. Tuh lihat teman-teman sampai ada ini mobil. Ini kalabalık. Tuvalet karena saking ramainya. Ini saya ke sini. Jalannya lumayan, Rek. Ya, jolgeden gel. Ha, iki bidon iki hep sini beras. Ama ya, bazen toprak. Bunun toprakları çökmüş değil mi? Kaç sene? Tahtalar falan kırılıyor ya. Çöküyor şey oldu. Demek ki bizim kemik 10 sene falan da var. Ha, o zaman. Yeni
Banyakan dikasih bunga mawar. Ini tempat kita nanti untuk berbaring selamanya. Teman-teman. Yo, rata-rata tuh mereka pada ditanamin tuh. Kebanyakan itu pada ditanamin, teman-teman. Ditanamin bunga-bunga. Kalian teman-teman kalau sebenarnya aromanya tuh aroma mawar banget tuh, yang seger banget gitu. Karena kan memang kalau musim panas kayak gini mawar sedang ini banget ya, bermekaran ya. Sampai malah udah banyak yang pada layu tuh. Adem. Azalena adem. Kuburannya adem banget ini, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kebanyakan orang pada ziarah itu pada saat musim panas seperti ini. Kalau musim dingin itu rata-rata enggak, teman-teman. Tuh, teman-teman lihat tuh. Tuh, mereka dikasih foto. Tuh, ada yang dikasih foto. Tuh. Dipasangin fotonya. Begitu, teman-teman. Tuh. Terus ditulisin mereka itu biasanya ada yang pensiunan apa. Ada ini rata-rata tuh Kesat Alesi, itu berarti namanya dia keluarganya Kesat, makamnya keluarga Kesat gitu, teman-teman. Dan ini itu kalau misalnya apa namanya sudah, nah sekarang sudah sampai tuh di tempatnya pemakaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ini di Boskut Alesi tuh. Ini teman-teman, ini namanya Boskut Alesi. Tuh dia tertulis meninggalnya itu 2012. Nah, di situ tulisannya tuh Emekli, itu artinya dia pensiunan guru. Itu sampai ditulis biasanya tuh begitu. Mau baca Yasin dulu teman-teman, sama mau ngambil air. Sama ngambil air di bawah situ. Pensual jam belum? Mengambil air, soalnya itu kan dingin banget ya. Biar ini, biar ada dingin, tapi bersih banget ini. Saya mengambil air di sini, teman-teman.